11 alas kaki bergambar Kaabah yang dijual di sebuah pasar raya di Batu Pahat dirampas Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, pihak pengurusan pasar raya itu juga sudah dipanggil memberi keterangan. Tindakan diambil susulan aduan orang awam dan tular di media sosial terhadap tindakan pasar raya itu yang menjual alas kaki berkenaan. Pemeriksaan terhadap pasaraya berkenaan dibuat Selasa lalu serta pemantauan masih berterusan di seluruh Johor. Pihak pengurusan pasaraya itu juga diberi amaran supaya lebih berhati-hati terhadap produk jualan supaya tidak menyentuh sensitiviti masyarakat.